Hey guys, ini adalah HP Samsung J1 Aceh Neo tahun 2017. HP ini sudah 4G, dual SIM, dan juga OS-nya Lollipop. Sebelumnya HP ini sudah saya review di video-video sebelumnya. Dan setelah saya pakai dan saya coba-coba tes kameranya, hasil dari kamera belakangnya bagus banget guys. Buat kalian atau buat yang suka bikin konten YouTube, video-video biasa atau butuh kamera HP yang murah atau minim budget dengan harga 300 ribuan aja, kurang lebih segitu, tergantung kondisi dan tergantung kenormalan unitnya guys. Dan dari hasil tes pengetesan video hasil dari kamera Samsung J1 Aceh ini, saya rasa HP ini sudah sangat worth it untuk bikin video YouTube bagi para YouTuber atau konten kreator minim budget guys. Nanti akan saya tunjukkan hasil daripada kamera belakangnya guys. Bagaimana hasil videonya, kalian tonton aja guys. Dan beginilah hasil kamera belakang dari Samsung J1 Aceh nya guys. Diamati aja seperti apa detailnya, dan menurut saya ini sudah sangat cukup banget. Dan salah satu keunggulan yang saya suka adalah walaupun HP jadul tapi dia bisa memfokuskan kameranya. Warnanya juga lumayan oke lah buat vlog-vlog singkat dan konten YouTuber pemula. Oke, segitu aja guys. Gimana menurut kalian? Komen di bawah guys.